Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tony Popcorn. Ini adalah mesin popcorn untuk peluang usaha, terutama yang masih bingung usaha atau bingung pekerjaan. Dengan mesin popcorn ini, solusinya untuk usaha. Ini saya perkenalkan, ini biasanya untuk mixernya kita untuk mesin popcorn ini kita pakai listrik juga bisa, aki juga bisa. Yang dimaksud begini, karena kemarin ada yang tanya, Pak, untuk mesin popcorn yang pakai listrik gimana sih? Terus kalau yang pakai aki gimana sih? Maksudnya kayak gini. Maksudnya kalau aki, kalau listrik ini listrik ya, kita pakai adaptor ini. Nah, kita masukkan, lalu kita ini ceklek ininya, saklarnya. Nah, ini hasilnya juga nyala. Kemudian kalau kita sama aki, aki kita siapkan ini, siapkan ini jack penjepit aki. Ini adalah jack penjepit aki, kita tinggal colokkan ke sini, lalu kita jepitkan ke aki. Ya, ini aki, akinya ini kita tinggal jepitkan saja. Nah, ini sudah nyala. Kalau ini biasanya kalau yang pakai aki, kalau yang pakai aki itu untuk yang di motor atau yang jualannya pakai motor juga bisa, atau yang di tempat-tempat yang susah jauh dari listrik juga bisa. Nah, ini itu maksudnya yang pakai aki. Jadi pakai aki langsung tinggalkan, tinggal ini nyopot ini, kemudian kita langsung kita jepitkan ke aki. Ya, selesai. Ini adalah mesin yang mau saya kirim ke Balikpapan, Muara Rapak, daerah Muara Rapak. Kemudian untuk ini orang dari Balikpapan bukan pesan mesin popcorn saja, tapi dia itu pesan mesin kapsiler. Kapsiler yaitu mana contohnya ya. Nah, ini kapsiler. Maaf, ini mesinnya nggak ada, belum saya persiapkan karena saya sibuk sekali. Mesinnya kapsiler ini adalah untuk menutup plastik ini. Jadi gunanya mesin kapsiler, kapsiler itu untuk mengepres untuk supaya lengket plastik ini, untuk menutup gelas ini. Itu fungsinya untuk kapsiler. Kapsiler ya, ini dari Balikpapan. Sebenarnya dia tuh sudah ada usaha roti, tapi kemudian itu dia bertambah usaha, jadi sekalian dia itu akan dipasarkan di warung-warung, tempat-tempat keramaian, kantin dan sebagainya. Ini contohnya kayak gini. Nah, dia untuk di Balikpapan, Kalimantan. Jadi untuk kapsiler dia juga ada pesan sama saya. Saya juga ada kapsilernya, mesinnya. Jadi setiap untuk pengiriman, jadi saya selalu tes mesin popcornnya karena saya takutnya ada trouble dan kendala lain, jadi saya harus tes dulu. Jadi langsung tes saja, mudah sekali caranya. Seperti biasa, langsung aja minyak 80 cc, jagung warna jagung 4 kilo, ini gula kurang lebih 10 sendok makan lah. Ya, kemudian kita letakkan di sini. Nah, kita ini pakai rasa biasanya. Kalau ini ada rasa strawberry untuk yang merah, yang hijau pakai rasa pandan, kemudian yang kuning rasa durian atau yang lain-lain. Nah, kita ada rasa. Di samping manis kita ada rasa strawberry. Untuk ini kita masak sama aki. Ini akinya. Akinya ini untuk masak sama aki. Kemudian kita jepitkan langsung. Nah, itu udah sudah. Nah, nyalakan kompor dulu. Langsung. Nah, ini sama aki ya. Nah, oke. Okay. Ini maksudnya yang untuk masak kita sama aki ini dari colokan ini.
kemudian langsung kabelnya kita bikin jepitan, langsung kita jepitan ke aki. Nah ini sudah nyala. Ini untuk contoh kita yang biasanya pakai motor. Kalau kita pakai motor, jadi kita akinya nggak usah dicopot ya, kita bisa pakai langsung di aki motor, jepitan di motornya. Jadi nggak usah pakai ngecas apa segala macam, karena lebih praktis begitu. Ya kita tunggu untuk masak ini 4 menit. Ini hasilnya, hasilnya bagus sekali. Ntar semua, ini udah sebenarnya udah ada rasa karena kita udah kasih gula, sudah enak, ada gurihnya juga, gurihnya kita dari minyak, nah, minyak sudah gurih. Kemudian ini ada rasa ditambah rasa strawberry, rasanya sudah enak sebenarnya. Tapi kalau kita mau tambah enak, lezat dan sedap, ini kita kasih bumbu. Nah, ini biasanya ada bumbunya. Nah. Oke. Okay. Iya. Ya ini mau saya langsung packing karena untuk besok saya mau kirim. Jadi sementara saya mau packing dulu. Ini pengetesan sudah selesai, jadi persiapan untuk packing. Kemudian besok saya mau kirim. Oke. Okay. Bagi siapa yang masih bingung usaha, ini adalah salah satu solusinya untuk usaha. Silakan hubungi saya. Kalau ada yang berminat, Tony Pokron. Dan tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.